kejadian pembunuhan dan pembunuhan sekitar jam 6.30 diketahuinya, ya, diketahuinya oleh tetangga, yaitu pembunuhan di salah satu keluarga di daerah Jalan Bojong Nangka, ya, di Bekasi Kota, Bekasi Kota. Jadi dari informasi tetangga ada pembunuhan, korbannya ada di kamar, ada 4 orang, ya, ada 4 orang yang sedang kita identifikasi, ya, 4 orang tergeletak di dalam suatu kamar itu, dan saat ini Polres Bekasi Kota sedang melaksanakan olah TKP dengan Inavis, ya, juga melaksanakan olah TKP. Tentunya, ya, tentunya dengan adanya pembunuhan ini yang berbanyak 4 orang, dari Polda Metro Jaya membentuk tim yang dari Direktorat Reserse Umum kemudian dengan Polres Bekasi Kota, kita membentuk tim untuk mengungkap kasus itu, ya, mengungkap kasus itu dengan Polsek setempat. Jadi kita membentuk tim untuk segera mengungkap kasus itu sehingga nanti kita bisa mencari siapa pelakunya. Tentunya saat ini penyidik dan tim dari Inavis dengan metode induktif, artinya dengan metode induktif adalah mulai dari TKP dia nanti akan melihat, nanti dia akan mendapatkan nanti saksi, mendapatkan barang bukti, kemudian nanti kita analisa nanti seperti apa kejadian. Jadi motifnya sampai sekarang kita belum mendapatkan, kita tunggu saja tim masih bekerja. Pak, ada barang yang hilang kan dari kontrakan atau rumah? Nanti saya belum mendapatkan informasi itu, ya, gitu. Masih sedang dalam olah TKP, jadi belum selesai. Nanti kalau sudah selesai baru nanti kita mendapatkan seperti apa laporan. Untuk kalau korban sendiri, Pak, sama juga, ya. Nanti kita tunggu aja dari hasil olah TKP.